Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita istiqomah Majelis Nur Mustofa berada di Mampang Perapatan. Mampang Perapat. Kalau kata Google Mampang Perapat. Gitu. Mampang Perapatan berapa, Bang? Enam. Kayaknya istiqomah kita ini di rumah Dr. Andos Budiansyah. Oh, Bang Budi kru ya. Ini bersama tim VIP. Ya, di semua tuh kita beda sendiri, kita orang biasa. Aja, oh, wali. Jadi kita siap-siap ikut terus vlog kita. Jangan lupa like, komen, dan jangan lupa nih doain bercepat. Gus, bininya nonton. Oh ya, bininya jangan nonton dulu ya. Anak dong anak. Nanti dipotong bagian itu ya. Bagian biar cepat dapat jodoh yang soleh. Nanti bagian itu dipotong ya. Allah. Yang cantik ya? Cantik Gus. Cantik terus. Amin. Banyak yang antri. Amin. Gitu terus. Vlog kita assalamualaikum. Malam ini di mana Ustaz? Mampang Perapatan, Buncit 8. Nasehat untuk malam ini dong. Semangat terus, jangan lupa istiqomah. Jangan lupa istiqomah. Ayo, siap-siap. Wal-akhiratu khayrunaka minal ula wala saufa ika wabuka oke, siap-siap kita menuju ke Majlis Nurul Mustofa. Ikuti terus, semoga berkah. Come on, come on.
Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf turut hadir bersama beliau guru kita dari Kota Malang Al-Habib Abu Bakar Maulid Dawina Wal-Habib Ahmad bin Anggil Al-Abbas Wal-Habib Abu Bakar bin Hussein Al-Idrus Wal-Habib Yusuf bin Hussein Al-Idrus Al-Ustaz Kiai yang manfaat-manfaat. Kalau kita diawali dengan manfaat, insya Allah sampai akhir kita mati husnul. Ini ajarannya baginda Nabi Muhammad. Maka tanemin mulai sekarang, kita tanemin diri kita jaga dari hal-hal yang diharamin Allah. Tanemin hamba yang banyak dosa, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa kita dan kita bisa mengamalkan apa yang dinasehati oleh almarhum al-maghfurlah guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far bin Umar As-Segaf. Saya minta semuanya baca, jangan ada yang diam. Yang baca gua doain duitnya banyak, istrinya cakep, suaminya cakep, hidupnya cakep, matinya cakep, enggak didandanin. Ini kagak dipakai dasi maksudnya, kagak, matinya di kafani. Husnul Khatimah, amin ya rabbal. Allahul kafi rabbuna. Mana suaranya? Beliau ditanya apa yang disenangi oleh wanita, tidak memandang laki-laki yang bukan mahram dan tidak dipandang laki-laki yang bukan mahram. Beliau menjaga aurat beliau bukan hanya di dunia, tetapi nanti ketika yaumul qiyamah, ketika dikumpulkan manusia pertama sampai manusia terakhir, akan ada suara yang mengumandangkan naqisu ru'usakum wa ghuddu absarakum, tundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian, karena putri tercinta Rasulullah Sayyidat Fatimah Az-Zahra akan melewati sirat menuju ke dalam surga. Yeah.
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia raya. Yeah.